Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini rangkaian demi rangkaian majelis ilmu dan zikir majelis hal berlangsung. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan yang tidak hadir juga mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan yang mengikuti secara langsung di tempat ini maupun secara online dari streaming di wilayah dan tempat masing-masing mendapatkan barokahnya. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan siapapun yang mau ikut mendapatkan peringatan dari saya ini. Akhir zaman, kita ini seringkali ngomongkan hal-hal yang gak manfaat. Seringkali mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan cukup dikasih pelajaran sama Allah Ta'ala dengan penyakit yang beredar kurang lebih hampir 2 tahun di seluruh dunia. Yang namanya Corona memberikan pelajaran penting bahwasannya kematian itu sangat dekat dengan manusia. Saya nggak tahu kapan saya akan pindah ke alam kubur, mudah-mudahan nanti setelah kalian semua. Dan kalian juga nggak ngerti kapan akan pindah ke alam kubur, mudah-mudahan nanti sebelum saya. Tapi antum ataupun saya, insya Allah semuanya panjang panjang umur, sehat wal afiyah, fi ta'atillah. Amin Allahumma. Amin. Walaupun panjang umur, tetap harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Masalahnya setelah mati itu pilihannya ada 2 dan tidak bisa dipilih di sana. Milihnya di sini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk alam kubur dipenuhi nikmat, mudah-mudahan kita dapatkan itu, amin. Atau masuk alam kubur penuh dengan siksa, na'udzubillah min. Beliau al-maghfurlah rahimahullah yang kita hauli, ya insya Allah alam kuburnya penuh nikmat. Karena diingat dengan taat, dengan zikir, dengan doa, dengan ta'allum wa ta'lim, dengan amal khair, dengan hal-hal yang baik, ya insya Allah ini menjadi ziyadah tambahan untuk kebaikan beliau di alam barzah sana. Hakin hakul yakin, pasti jadi tambah kebaikan. Ya masalahnya ini buat kita. Lah kita nanti kalau meninggal ini dikubur bahagia atau tidak? Tanda tanya. Maka kalau kita pengen di alam kubur bahagia, nomor 1 yang harus dan harus. Tidak ada tawar-menawar. Sholatnya harus bagus. Sholatnya harus bagus. Kalau sholatnya tidak bagus atau na'udzubillah min dzalik meninggal dunia belum sholat, maka
bisa dipastikan menurut ilmu syariat, tentunya semua ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ilmu syariat, siapa yang sholatnya jelek, maka di alam kubur dia juga akan jelek. Di alam barzah dia juga akan jelek. Sementara kita sekarang ini sibuk memperbaiki yang namanya fisik, apalagi ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu dituntut bapak-bapak. Kalau ibu-ibunya enggak cantik, bapak-bapaknya cari yang cantik. Ibu-ibunya enggak menarik, bapak-bapaknya cari yang menarik. Akhirnya ibu-ibu hidupnya sibuk mempercantik diri. Itu yang namanya lipstik di rumah lengkap itu, Magicu Hibiniu. Lengkap. Biar apa? Biar menarik di hadapan suami. Tapi kadang kebablasan, na'udzubillah min dzalik, juga biar menarik di hadapan suami orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi nanti bagaimana ibu-ibu diet biar kurus, biar suaminya senang. Karena kalau gemuk suaminya enggak senang, katanya begitu alasan ibu-ibu. Maka ibu-ibu mulai menguruskan diri, diet. Pakaiannya masya Allah ditata sesuai mode, sampai aurat yang terbuka enggak diurus, yang penting pokoknya tampilnya oke, kata ibu-ibu seperti itu. Saya enggak akan bahas penampilan ibu-ibu, dan saya juga enggak akan bahas penampilan bapak-bapak. Pertanyaan saya, kita ini nanya enggak, nanti kalau masuk kuburan tetap cantik enggak? Masuk kuburan tetap ganteng tidak? Orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, maka di kuburan tambah ganteng. Makanya enggak ada judulnya jenazah orang soleh dijauhi. Jenazah orang soleh dan solehah selalu dicari. Masih hidup dicari, begitu meninggal dunia semua pengen lihat jenazahnya, semua pengen mencium keningnya, semua pengen memandu jenazahnya, semua pengen masuk ke liang lahat memakamkannya. Setelah dimakamkan, semua pengen datang menziarahinya. Betul atau betul? Tapi kalau orang itu gak soleh atau salah, atau kurang soleh, banyak salah, yang melayat juga berat rasanya. Lihat jenazahnya suruh nemenin satu hari, menyingkir berkali-kali. Begitu dikuburkan, ngucapnya alhamdulillah, tugasnya selesai. Ziarah pun enggan, walau hanya setahun sekali. Jangankan orang lain, keluarganya pun berat untuk berangkat menuju makam, menengok makamnya. Kenapa? Karena dirinya banyak salah, kurang soleh. Nah, ikhwani rahimakumullah, biar selamat nih, biar selamat, sholat. Itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sekarang saya mau nanya, boleh? Gampang-gampang saja. Saya ini ngomong begini karena saya melihat di zaman ini orang itu kok sibuknya ngurusi yang lain. Sibuknya ngurusi yang lain. Nanya bapak-bapak, kapan terakhir kali bapak nanya sama istri syarat sahnya sholat hafal tidak? Diam semua. Ibu-ibu, kapan terakhir kali ditanya sama suami syarat sahnya sholat hafal tidak? Gak pernah. Sejak menikah belum pernah. Berarti suami-suami tidak bertanggung jawab terhadap fardhu ain, kewajiban pribadi setiap muslim. Kewajiban istri sholat, tanggung jawab suami. Kalau suami tidak mengajarkannya dan tidak memerintahkannya untuk belajar, dan istrinya sholatnya salah, suaminya dijamin akan diseret ke neraka. Kok bisa? Yang nyeret istrinya. Di dunia saja istri pandai menyeret, apalagi di akhirat.
Itu bapak-bapak kalau ke mall jalan itu kan ada yang nahan ya. Siapa yang nahan? Istri. Ayo belok, belok, belok. Ya, dibelokkan ke toko-toko. Mampu itu istri di dunia narik suami di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ada istri-istri yang menyeret suaminya ke neraka. Suaminya ahli pengajian, suaminya ahli majelis, tapi enggak pernah ngajarin istrinya sholat, enggak pernah peduli dengan aurat yang terbuka, enggak pernah melarang istrinya untuk jangan menggunjing, jangan ngerasani, perbaiki sholatmu, enggak pernah diperhatikan sholatnya. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau nanya bu, rukunnya sholat masih ingat tidak? Bapak-bapak, rukunnya sholat ada berapa? Masih ingat tidak? Masya Allah, ada yang ingat ada. Yang penting kan sholat, Bi. Yang penting kan sholat. Kalau sholat tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak tahu mana syarat sahnya sholat, berarti dia tidak pernah paham sholatnya itu sah atau tidak. Kalau tidak pernah paham sholatnya sah atau tidak, berarti nanti dikubur masuk dalam kelompok ini. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang dikubur itu untuk nanya, cek sholatnya. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya yang lain kasih predikat bagus, gak usah diteliti. Tapi kalau sholatnya jelek, amal yang lain pasti lebih jelek, yang lain diteliti. Nah, jadi kalau enggak tahu rukun sholat, enggak tahu syarat sahnya sholat, bisa dipastikan sholatnya jelek. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, buah hati Nabi Muhammad SAW, dua cucu Nabi, yang dipikirkan ini bagaimana agar sholatnya umat Nabi benar. Maka ketika melihat ada orang tua yang wudhunya enggak benar, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kecil radhiyallahu ta'ala anhuma berjuang agar orang tua ini wudhunya benar. Maka orang tua ini didatangi, tapi bukan dinasehatin, apalagi dicaci, apalagi dimaki. Na'udzubillah min dzalik. Bukan begitu yang diajarkan Nabi. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya besar di madrasah Nabi Muhammad SAW. Yang didik langsung Rasulullah, yang ngajarin langsung Rasulullah, yang didik selanjutnya Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang-orang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan dan Husain menghadap pada kakek tadi dan berkata, "Wahai kakek, tolong ini orang tua yang wudunya salah tadi, tolong aku dan kakakku mau lomba wudu, tolong bapak yang jadi jurinya. Siapa di antara kami pemenangnya?" Maka orang tua tadi senang luar biasa karena mau jadi juri untuk lomba wudhu cucu Nabi. Maka Sayyidina Hasan dan Husain wudhu dengan perlahan-lahan, dengan bagus dan seindah mungkin. Selesai keduanya wudhu, keduanya bertanya, "Siapa di antara kami pemenangnya?" Maka sang kakek orang tua tadi berkata, "Kalian berdua adalah pemenangnya, juaranya. Aku yang kalah. Selama ini wudhuku belum betul, karena wudhuku beda dengan wudhu kalian. Wudhu kalian gak mungkin salah. Hari ini aku sudah belajar wudhu dari kalian berdua. Terima kasih banyak." Ini loh yang diperhatikan, wudhunya benar enggak. Saat ini banyak orang yang israfil wudhu, yang wudhu di masjid itu air wakaf haram digunakan untuk selain kepentingan masjid. Bahkan dalam fikih, kalau air wudhu itu melakukan israf menggunakan kasnya masjid, menggunakan air wakaf masjid, maka hukum penggunaan airnya haram. Kenapa? Karena itu tidak boleh digunakan lebih dari yang semestinya. Berapa banyak orang yang wudhu buang-buang air, tidak mengikuti syariat, sedangkan wudhunya di masjid menggunakan air masjid. Bagaimana sholatnya bisa bagus kalau dalam wudhunya sudah melakukan perbuatan yang haram? Kelihatannya ini masalah sepele, kelihatannya masalah kecil, kelihatannya, tapi jangan salah, ini bukan masalah sepele, ini bukan masalah kecil. Siapa yang sholatnya nggak beres,
maka dunianya tidak akan beres, apalagi akhiratnya. Siapa yang sholatnya enggak baik, maka dunianya enggak akan baik, apalagi akhiratnya. Allah yang mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Kami tidak bersabarlah kepadanya. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, justru kami yang memberi kalian rezeki. Di sini ada pelajaran wa'mur ahlaka bis-shalah. Kalau Allah udah bilang perintahkan keluargamu sholat, artinya sebelum memerintah diajarin dulu. Gak mungkin kita perintahkan sesuatu sementara yang diperintah belum tahu. Karena itu wajib seorang suami ngajarin istri, orang tua ngajarin anak. Karena itu untuk urusan sholat, pelajaran pertama dalam kehidupan adalah sholat. Bayi begitu lahir tidak diajarkan yang lain, yang diajarkan adalah sholat. Begitu lahir langsung suruh mendengar suara azan di telinga kanan, suara iqamah di telinga yang sebelah kiri. Azan dan iqamah, pendidikan awal tentang waktu sholat ditandai dengan panggilan azan. Mulai sholat ditandai dengan iqamah, diajarkan sejak lahir. Sebetulnya itu harus dilanjutkan sampai muncullah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Artinya umur 7 tahun sudah pandai sholat karena belajarnya sejak lahir. Tapi sekarang sekolah SMA, kuliah, bahkan sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, sholatnya belum paham mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh, yang membatalkan sholat, mana syarat sahnya sholat. Karena itu kita lihat zaman sekarang banyak orang mudah galau, banyak orang mudah jatuh, banyak orang mudah bingung, banyak orang gak tenang hatinya. Kenapa? Karena sholatnya gak beres, sholatnya gak betul. Kalau pengen kita hidup kita baik, hidup kita menjadi benar, awali dengan perbaiki sholat. Siap memperbaiki sholat? Pulang dari sini wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib hukumnya. Belajar rukun sholat, belajar rukunnya wudhu, belajar yang membatalkan wudhu, belajar yang membatalkan sholat. Semua itu sudah wajib kalian pelajari, dan saya pelajari dan ajarkan kepada yang lain. Karena ini urusan ibadah yang paling utama. Sebagaimana dikatakan, siapa yang sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Coba jujur, amal kita ini selain sholat, ada enggak yang baik? Puasa Ramadan, Masya Allah. Ibu-ibu suruh berhenti nonton sinetron, enggak bisa. Betul ya Bu ya? Bahkan itu yang namanya menunggu waktu berbuka, habiskan waktu sambil nonton televisi. Berapa banyak yang haram yang ditonton oleh mata setelah saat akan berbuka. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau duduk sama temannya, bapak-bapak zaman now sama dengan ibu-ibu zaman dahulu. Iya, kalau duduk zaman sekarang ada oknum-oknum yang suka ngomongin orang. Kalau dulu masih mending, mau ngomongin orang cari partner, cari teman duduk. Kalau sekarang mau ngomongin orang, gak perlu teman duduk, langsung lewat grup WhatsApp, saudara-saudara. Lewat grup WhatsApp bisa ngomongin orang, gunjing orang lewat grup WhatsApp. Lewat grup-grup yang ada itu, na'udzubillah min dzalik. Puasa kita belum beres. Haji kita, Masya Allah. Walaupun kita harus husnudzan, semua orang haji diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran kita, apapun yang kita lakukan, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabbur, dan pelaksanaannya masih jauh dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sadar mata banyak maksiat, telinga banyak maksiat, mulut banyak maksiat, amalan buruk kita banyak, maka solusi yang paling jitu untuk selamat dunia akhirat, perbaiki sholat. Karena kalau sholatnya baik, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa sholatnya baik, yang lain gak diperiksa. Enak kan? Yang penting dinilai sholatnya bagus, yang lain kata Allah udah gak usah dilihat, anggap saja baik. Meskipun rapotnya merah, anggap saja
baik. Kenapa? Karena sholatnya baik. Dan sungguh menyedihkan. Ibu-ibu takut anaknya terlambat sekolah. Bapak-bapak takut anaknya terlambat sekolah. Sehingga bangunkan anak di pagi hari. Bukan, nak sholat, nak sholat. Sama-sama S-nya, tapi beda wujudnya. Nak sekolah, nak sekolah, nak sekolah. Takut terlambat sekolah, gak takut terlambat sholat. Nak subuh, nak subuh, nak subuh. Gak keluar yang muncul. Nak sekolah sekalian sholat. Nak sekolah sekalian sholat. Sholat jadi paling belakang, gak dipentingkan lagi. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita abaikan sholat, maka kita akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba simak itu, panggilannya sholat. Kenapa Habib ceramahnya model begini? Ya inilah ceramahnya para kiai dan habaib tempo dulu. Ceramahnya Habib sama kiai dulu-dulu itu ya begini. Ayo sholat. Ayo sholat. Yang diajarkan, coba lihat itu. Pengajiannya para kiai dan para habaib. Buka kitab. Isinya apa? Sholat wudhu. Sholat wudhu. Sholat wudhu. Ya isinya itu. Karena hidup ini cuma sebentar. Setelah itu mati, mati. Setelah mati, surga atau neraka? Neraka. Pengen surga? Sholat, sholat, sholat. Saya mau kasih contoh, boleh? Berapa waktu yang lalu saya ceramah di Jakarta, saya sampaikan ini. Ini permisalan saya dapat dari teman saya, Cina Muslim almarhum, sudah meninggal. Beliau ceramah waktu itu bareng sama saya, ya Cina Muslim almarhum sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana. Ini bukti kalau ilmunya manfaat, masih saya ingat. Kata beliau begini, ada orang pakai jas harga 10 juta. Ceritanya saya modifikasi sedikit, kasih harga biar lebih paham. Pakai jas harga 10 juta. Pakai kacamata harga 10 juta. Pakai jam tangan harga 20 juta. Pakai sepatu harga 50 juta. Pakai mobil harga 100 M. Misal aja ya. Mobilnya 100 miliar. Masya Allah. Pakai parfum. Parfumnya sekali semprot satu kampung aromanya harum. Keren atau enggak keren? Keren. Turun dari mobil. Jalan dengan gagah. Cuman satu kekurangannya. Enggak pakai celana. Gak pakai celana. Saya mau nanya komentar satu kampung, orang kaya atau orang stres? Jawabannya adalah sakno sugi-sugi stres. Betul. Kasihan kaya-kaya stres. Kasihan kaya-kaya stres. Ibu-ibu pilih mana? Pria yang seperti itu tadi atau pria yang normal gak pakai baju di atasnya? Pakai celana, gak pakai baju, penampilannya lusuh, tapi waras. Otaknya beres. Pilih yang mana, Bu? Ya, mesti ngeyel. Oh, namanya juga ibu-ibu. Sugih waras, betul ya? Nah, ini berarti ibu menganggap kalau orang waras itu gak sugih. Kekayaan termahal adalah kewarasan. Apalah artinya punya segala kekayaan kalau enggak waras. Begitu kepala ini waras, Masya Allah, maka yang namanya duit itu nanti bisa dicari dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya manusia mesti ngomong kok ya, lah mending sing edan apa sing waras? Yo sing waras. Pilih yang waras. Orang yang dia itu ibadahnya, solawatannya bagus. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Zikirnya bagus. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Iya, majelis ilmunya bagus. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi enggak sholat. Ibarat sudah pakai semuanya bagus, tapi belum pakai celana. Belum pakai celana. Maka nomor satu yang diperintahkan para ulama, kasih celana dulu. Sholatnya dulu. Sholat, 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 sholat. Kalau sholatnya udah beres, berarti udah waras. Setelah itu dikasih yang namanya maulid, dikasih tahlil, kasih yasin, kasih sholawat. Wah, wangi nih pol.
harumnya luar biasa, kendaraannya megah, dan orangnya memang orang pilihan, maka jalan dimanapun dia akan disambut oleh para malaikat. Ini loh sholat. Nah, ini mukadimah ceramah dari saya, udah 23 menit kurang lebih. Saya mau ceramah 30 menit. Jadi masih ada 5 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan kegiatannya, dan saya akan melanjutkan kegiatan saya. Karena Solo jauh, saudara-saudara. Ya, Solo itu jauh. Boleh saya nanya lagi? Ini kok pada domblong semua, kenapa nih? Bu, ibu pakai rukuh kan kalau sholat? Udah belajar cara pakai mukena? Belajar atau asal pakai? Bapak-bapak, kapan terakhir ngajarin istrinya pakai mukena? Saya akan ajarkan ibu-ibu cara pakai mukena malam hari ini, siap? Karena kalau ibu pakai mukenanya salah, berarti sholatnya. Kalau sholatnya salah, berarti tidak. Kalau tidak sholat, tempatnya di. Jadi yang masuk neraka siapa? Orang yang tidak sholat. Nih. Permisi ya. Ini daleman. Kopiah ini daleman ya. Rambut jangan ada yang keluar. Satu helai rambut keluar, sholatnya tidak. Maka perhatikan betul sebelum sholat. Jangan urusan ATM diperhatikan. Masukkan ATM pinnya jangan sampai salah. Salah 3 kali diblokir. Hati-hati pakai kartu ATM. Giliran sholat, wah kurang lebih. Kalau sholatnya salah, bukan ATM yang diblokir, pintu surga diblokir untuknya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya perhatikan betul, jangan sampai ada rambut yang keluar. Batasan wajah itu yang mana? Orang sholat itu yang boleh kelihatan wajah ini ya, Wak. Wajah boleh kelihatan. Tapi kalau leher enggak boleh kelihatan. Batasan wajah itu mana? Secara memanjang dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya. Melebar dari telinga yang lembut ini sampai telinga yang lembut ini. Nih, tulang rahang diikuti. Nih, tulang rahang. Ini namanya wajah. Nah, kalau ibu-ibu pakainya mukenanya seperti ini, pakai mukenanya seperti ini, dahinya nanti sujud masih bisa kena, maka itu sholatnya secara wajah betul, secara wajah betul. Tapi kalau ibu pakai mukenanya begini, nih banyak yang pakai mukena begini, nih. Bawahnya dagu masih kelihatan. Kalau bawahnya dagu masih kelihatan, berarti auratnya terbuka. Kalau auratnya terbuka, berarti sholatnya tidak. Pada kaget semua. Tadi itu mukna saya gimana ya? Turun pasti. Gimana itu? Makanya perbaiki. Padahal yang buat mukna sudah buat. Pakai tutup di sini ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu agak apa tangannya ya ditarik ke bawah, akhirnya di bawah dagu kelihatan, auratnya terbuka, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah ini perbaiki sholat, insya Allah kalau sholatnya baik semua jadi baik. Saya amanat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya pemirsa dimanapun antum berada, yuk mari kita konsentrasi, dudukkan anak, dudukkan pasangan hidup, tes lagi sholatnya sebelum dites malaikat dikubur ternyata jelek. Na'udzubillah min dzalik. Karena anaknya jelek gak berhenti di situ, ditanya ini anaknya siapa, terus dicek bapak ibunya ngajarin sholat atau tidak, pernah ngecek langsung atau tidak. Karena disuruh merintahkan itu ya diajari, ya dicek.
Kalau bapak ibunya enggak ngecek, maka bapak ibunya akan mendapat azab yang sama. Nauzubillah min dzalik. Akhiran terakhir, amanatnya Habib Hud tadi. Tadi yang mimpin tahlil Habib Hud ya. Habib Hud tadi ngasih ilmu sama saya, wasiatnya para habaib untuk akhir zaman. Akhir zaman ini amalkan tiga hal. Amalan tiga hal. Kalau sholat itu udah pasti. Ini amalan zikir. Yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar ini menghapuskan dosa dan mendatangkan rezeki. Yang kedua, perbanyak sholawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena sholawat ini mendatangkan rahmat. Yang ketiga, perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Karena tantangan hidup di akhir zaman ini berat. Kalau memang kita merasa berat, merasa enggak kuat, kita merasa suntuk, kita merasa hidup ini sempit, maka serahkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku enggak bisa, yang bisa cuma Allah. Tolong aku ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Amalkan ini. Istighfar, sholawat, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita amalkan, insyaallah rezekinya akan barokah. Kemudian rahmat gak akan kemana-mana, rahmat akan ada bersama kita. Yang ketiga, gak ada masalah yang gak tersolusi karena kita serahkan ke Allah, pasti diurusi oleh Allah. Siap mengamalkannya? Satu, perbaiki sholat. Dua, perbanyak istighfar. Tiga, perbanyak sholawat. Empat, kalau gak kuat ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dulu orang Jawa di Solo dan sekitarnya, kalau mau ngangkat barang berat itu ngucapnya wolo-wolo kuwato, wolo-wolo kuwato. Wolo-wolo kuwato itu dari la haula wala quwata illa billah. Kita anak cucu cuman dengar wolo-wolo kuwato. Ya sebetulnya itulah haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.